Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and very good day to everyone. So untuk hari ini kita akan sambung lagi kita punya lesson, dan kali ini kita masih lagi di tajuk ataupun chapter Introduction to Physics, and this is your third subtopic. So in this third subtopic kita akan belajar berkaitan dengan scalar quantity dan juga vector quantity. Now, scalar quantity can define as physical quantity that only has magnitude. So, magnitude di sini bermaksud ialah value ataupun number sahaja. Example of scalar quantity are mass, time, temperature, and so on. Well, untuk vector quantity defined as physical quantity that has both magnitude and direction. So, vector quantity bukan sahaja dia ada magnitude ataupun value, dia juga ada direction ataupun arah. So, contoh bagi vector quantity adalah displacement, velocity, force, and so on. Baik, since tadi kita sebut ataupun kita define bahawa vector quantity ialah quantity which has both magnitude and direction, therefore, untuk yang seterusnya, kita akan tengok lebih mendalam berkaitan dengan vector. Baik, vector dia ada direction, dia ada arah. So, that's why kenapa kita boleh represent vector itu menggunakan arrow ataupun anak panah. Arah dia adalah ke kanan, to the right. And then, untuk kita tulis vector, kita akan tulis dia dalam bentuk begini. Which means, kita akan letakkan A, which is dia adalah vector A, dan kita mesti letakkan anak panah di sebelah atas. Baik, let's say kita ada vector yang kedua. Vector yang kedua kali ini, dia mempunyai panjang yang sama dengan vektor A tadi, cuma arah dia berlainan kerana ini bergerak ataupun menunjukkan ke arah kiri. So we know that the direction is to the left. So for this vector, for this second vector, what will happen? Okay, cara kita menulis adalah kita akan letakkan dia vektor A juga, dan kita ada arrow di atas ini. Cuma kita tambahkan negatif. Why is that negative? Because the direction is opposite to vector A. So that's why kita letakkan negatif. Kita punya vector, which is kita panggil sebagai vector B. Okay, cara penulisan dia kita akan letakkan anak panah. Kemudian vector ini arah dia akan pergi ke atas. Okay. Kemudian kita ada second vector, direction yang sama, cuma dari segi panjang, dia adalah separuh. So, bila separuh bermaksud, kita boleh letakkan second vector ini, dia menjadi 1 per 2 vector B. Okay. So, tadi kita sebut bahawa vector ini dia ada magnitude dan juga direction. So, kita punya panjang anak panah menunjukkan dia punya magnitude ataupun value. So, kalau kita punya arrow itu lagi panjang, bermaksud dia punya magnitude ataupun value dia lebih besar berbanding vektor yang satu lagi. Baik, sebelum kita pergi kepada vector analysis, okay, kita akan pergi kepada axis dahulu. By axis, kita boleh panggil sebagai paksi dalam bahasa Melayu. So, untuk kita punya vector analysis, kita akan menggunakan XY axis ataupun paksi XY, di mana paksi ini adalah bersifat two-dimensional. Kenapa two-dimensional? Sebab kita ada X sebagai satu dimensi dan Y sebagai satu dimensi. So, saya rasa semua orang sudah pernah dan biasa dengan kita punya axis ini, di mana dia adalah ada empat arah. Okay. So, di sebelah yang
mendatar ini kita panggil sebagai paksi X ataupun X-axis, dan axis yang bergerak ke sebelah kanan ataupun menunjukkan ke arah kanan ialah kita panggil sebagai positif X. So, positif bermaksud dia ke kanan, so kita tandakan sebagai positif. Untuk axis yang satu lagi yang menunjukkan ke arah kiri, so dia akan jadi negatif X. So, this negative dan positive hanyalah kita punya sign untuk membezakan arah bagi X, axis tadi. So, ke kanan positif, ke kiri negatif. Baik, untuk axis yang seterusnya kita panggil sebagai axis yang menegak, di mana kita ada Y axis. Okay? So, kita ada Y axis yang ke arah atas, kita panggil dia sebagai positif Y, dan yang ke bawah kita panggil negatif Y. Baik, kita pergi kepada analisis vektor yang pertama, di mana analisis ini kita panggil sebagai resolving vector. So, apa yang berlaku dalam resolving vector ini ialah kita cuba untuk menukarkan single vector, which is satu vector, kita tukarkan kepada komponen vectors. So, ada R, ada S di belakang. So, bermaksud kita cuba tukarkan daripada satu vektor kepada beberapa vektor. Dan vektor yang beberapa tadi kita panggil sebagai komponen. Baik, sebagai contoh di sini saya ada dua vektor. Satu kita panggil sebagai vektor A dan satu lagi kita panggil sebagai vektor B. Cuba perhatikan direction ataupun arah vektor A. So, vektor A sekarang berada di antara, okay, so vektor A sekarang berada di antara paksi positif X dan juga paksi positif Y. Dan vektor A dia bergerak ke arah sana dan dia ada angle theta. Untuk vektor B pula, arah vektor B dia ke arah sini dan vektor B berada di antara axis negatif X dan juga axis negatif Y, di mana dia ada angle theta dengan paksi negatif Y. Okay. So, jadi sekarang kita mau tahu macam mana kita mau tukarkan kita punya vektor-vektor ini kepada komponen vectors. So, kita akan start dahulu dengan vektor A. Nah, tadi saya sebutkan vektor A berada di antara positif X dan juga positif Y axis. Okay, so ini adalah vektor yang pertama, komponen vektor yang pertama untuk A. Dan satu lagi adalah berada di sebelah sini. Okay. So ini kita akan panggil sebagai vektor A. Dan dia adalah X komponen. So, ini cara kita menulisnya. Maksudnya, sekarang ini, vektor ini adalah vektor A ataupun komponen vektor A dan dia adalah komponen X. Dan satu lagi, di sebelah sini, kita akan panggil dia sebagai vektor A dan this vector adalah Y komponen. So, di sini kita akan nampak O vektor A akan ada dua komponen. Yang satu kita panggil sebagai X komponen dan satu adalah Y komponen. Dan cara melukis dia, kita akan tengok kita punya axis lah. Baik. So, arah kita sudah tahu dan kita perlukan dia punya value ataupun magnitude. So, saya akan tuliskan di sini. Untuk vektor komponen X bagi vektor A dan juga komponen vektor A bagi Y komponen. So, berapa value dia? Okay. So, untuk AX dan juga AY, first kali kita kena tulis dia punya direction. Kalau kita tengok kepada AX, dia berada pada ataupun dia menunjukkan arah ke sebelah kanan, which is arah positif X. So, apa yang kita akan tulis, kita akan letakkan dia punya sign dahulu. So, kita akan letakkan sebagai positif
kemudian followed by kita punya vektor A. Sama juga untuk vektor Y, untuk Y component. So, apa yang kita akan tulis? Tengok balik pada AY. AY dia menunjukkan arah yang sama ke arah atas, sama macam axis positif AY. Therefore, kita akan tulis dia menjadi positif A juga. Okay, so far kita akan nampak AX dan juga AY. Sekarang ini dia lebih kurang sama. So, di manakah perbezaan di antara kedua-dua vektor komponen ini? Yang membezakan adalah kedudukan angle. Angle theta berada di antara vektor A dan juga komponen X ataupun paksi X. Disebabkan itu, disebabkan angle ini attached to X-axis, maka kita boleh sebut bahawa X komponen akan menjadi cos theta. So, bila komponen X tadi menjadi cos, automatically Y akan menjadi sin theta. Okay, so this is the value for both komponen vektor untuk vektor A, which is kita ada X komponen dan juga Y komponen. Next, kita akan pergi kepada vektor B pula. Baik, vektor B dia berada di antara axis negatif X dan juga axis negatif Y. Disebabkan itu, disebabkan dia berada di antara kedua-duanya, maka kita boleh lukis kita punya komponen vektor sebagai satu adalah sini dan satu lagi ialah sini. So, cuba perhatikan bila saya lukis, saya make sure bahawa kita punya panjang untuk X ini dia tidak lebih lah. Dia sama dan panjang ini sama dengan Y. Okay. Now, next kita akan letakkan label. Tadi kita sudah lukis dua komponen vektor dan kita mesti tahu ini adalah komponen vektor untuk yang mana satu termasuk yang ini. Kalau kita perhatikan vektor komponen yang ini, dia menunjukkan ke arah axis negatif X. Disebabkan itu, maka dia akan menjadi vektor B dan dia adalah X komponen. Kemudian, yang satu lagi, dia menunjukkan ke arah negatif Y. Bermaksud komponen vektor ini adalah vektor B dan dia adalah Y komponen. So, sekarang kita akan nampak bahawa vektor B juga sama macam vektor A tadi, di mana dia akan ada dua komponen. Satu adalah X komponen dan satu lagi adalah Y komponen. Baik, kita teruskan dengan value bagi setiap komponen bagi vektor B. So, kita ada BX, which is X komponen bagi vektor B. Dan juga kita ada BY, merujuk kepada komponen vektor Y untuk vektor B. First kali, kita akan masukkan sin dahulu. Cuba perhatikan komponen vektor X bagi B. Komponen vektor X bagi V, dia menunjukkan ke arah negatif X. That's why kita akan start letakkan dia sebagai negatif. Untuk komponen vektor B, Y komponen, dia menunjukkan ke arah negatif Y, which is ke bawah. That's why kita akan letakkan dia sebagai negatif juga. Kemudian kita akan masukkan vektor B. So, sama macam tadi. Kemudian kita akan tentukan sama ada dia adalah sin ataupun cos. Baik, kaedah untuk tentukan sin ataupun cos, selalunya kita akan tengok di mana angle itu akan attach. Cuba kita perhatikan angle theta yang diberikan dalam diagram.
Angle theta ini dia akan attach di antara vektor B dan juga komponen vektor y tadi. Disebabkan angle tadi attach dengan y komponen, maka y komponen akan menjadi cos. So di sini kita akan tambahkan menjadi cos theta. So apa akan berlaku dengan x komponen untuk vektor B? Automatically dia akan menjadi sin theta. So itu adalah cara untuk kita tentukan ataupun kita cari komponen vektor bagi setiap vektor menggunakan axis dan macam mana kita boleh tentukan sama ada setiap komponen itu menggunakan sin ataupun cos theta. Seterusnya kita akan tengok kepada example 1.21. Dalam example ini, kita akan perhatikan dan kita akan nampak bahawa soalan akan provide ada tiga vektor. Kita ada vektor A, kita ada vektor B dan kita ada vektor C. Dan soalan dia ialah resolve each vector. So, maksud kita kena cari apakah komponen vektor bagi vektor A, apakah komponen vektor bagi B dan apakah komponen vektor bagi vektor C. So kita akan start dengan vektor A dahulu. Vektor A berada di antara axis negatif X dan juga negatif Y. Disebabkan dia berada di antara kedua-dua axis tadi, so vektor A dia akan ada dua komponen. Komponen yang saya maksudkan ialah komponen X dan juga Y, di mana untuk komponen X bagi vektor A akan menunjukkan ke arah kiri ataupun ke arah negatif X, dan untuk Y komponen dia akan menunjukkan ke arah bawah ataupun negatif Y. So make sure panjang ini selari dan ini pun selari juga. Kemudian kita akan tandakan kita punya komponen. So untuk yang ini kita akan tandakan sebagai vektor A dan dia adalah x komponen. Dan vektor ini kita akan letakkan sebagai vektor A y komponen. So kita akan masukkan value. So kita tuliskan di sini kita ada vektor A, X dan juga kita ada vektor AY. So kita tengok dahulu X komponen. So vektor X komponen bagi A dia menuju ataupun dia arah dia adalah ke arah negatif X. So that's why kita akan letakkan negatif dahulu. Kemudian untuk Y komponen, arah dia adalah ke arah bawah ataupun ke arah negatif y. So, dia akan start dan kita letakkan dia menjadi negatif juga. Kemudian, kita akan masukkan nilai bagi vektor A. Seterusnya, kita akan tentukan siapa akan menjadi cos dan siapa akan menjadi sin. Kalau kita perhatikan, angle theta sekarang okay, berada di antara vektor A dan juga Y komponen. Disebabkan itu, Y komponen akan menjadi cos theta. Which means, automatically kita punya X komponen bagi vektor A akan menjadi sin theta. So, itu adalah solution ataupun komponen vectors bagi vektor A. Kita pergi kepada vektor B. Kalau kita perhatikan kepada vektor B, now vektor B dia berada betul-betul pada paksi positif Y, which is dia menunjukkan ke arah atas. So, vektor B berada pada paksi positif Y, dia bukan berada in between paksi Y dan paksi X.
So disebabkan itu, disebabkan kita punya vektor B berada pada paksi positif Y, vektor B juga akan ada dua komponen. Komponen yang saya maksudkan adalah kita ada vektor B, X komponen, dan juga kita ada B, Y komponen. Since vektor B berada pada paksi Y, bermaksud vektor B hanya akan ada vektor komponen bagi Y sahaja. Untuk X komponen, nilai vektor tersebut adalah kosong. Baik, apa pula nilai bagi vektor Y bagi vektor B? Untuk komponen Y bagi vektor B, kita akan tengok kepada vektor itu sendiri. Sekarang ini vektor B menunjukkan ke arah atas, bermaksud untuk Y dia akan menjadi positif dan akan menjadi B. Vektor B tidak ada angle di antara vektor B dan juga mana-mana axis. So, that's why kita tidak akan ada sine ataupun cos. So, dalam kes ini, untuk vektor B, X komponen akan menjadi kosong dan Y komponen akan menjadi positif B sahaja. Untuk vektor C kedudukan dia sekarang berada pada paksi positif X. So, sama juga, vektor C akan ada dua komponen, satu adalah CX merujuk kepada X komponen bagi vektor C, dan juga dia akan ada Y komponen kita panggil sebagai CY. So, apakah nilai bagi setiap komponen? Kalau kita perhatikan vektor C sekarang berada betul-betul pada paksi positif X. So, bermaksud kita punya Y komponen bagi vektor C automatically akan menjadi kosong. So, untuk komponen X bagi vektor C, kita akan tulis tengok kepada arah vektor C sahaja. So, vektor C sekarang dia menunjukkan ke arah positif X, bermaksud kita akan start dengan positif. Kemudian, value bagi vektor C. Dan sekali lagi, vektor C tidak ada sebarang angle theta dengan mana-mana axis. So, dekat example ini, kita akan perhatikan bahawa mana-mana vektor, vektor A, vektor B dan juga vektor C, setiap vektor akan ada dua komponen. X, X, X dan juga Y, Y, Y komponen bagi setiap vektor. Baik, yang seterusnya kita akan pergi kepada resultant vector. Ini adalah analysis vector yang kedua. So, apa yang akan berlaku dalam resultant vector ialah kita akan cuba combine. Okay, kita akan cuba combine beberapa vector, which is vectors, menjadi single vector. So, ini yang akan berlaku dalam resultant vector. Dan ini adalah berbeza dengan resolving tadi. Resolving kita cuba untuk tukarkan daripada satu vektor kepada komponen vectors banyak. Untuk resultant vector, kita akan cuba gabungkan beberapa vectors menjadi single vector. So, untuk kita gabungkan ataupun kita combine vectors tadi menjadi single vector, kita mestilah tengok situasi keadaan vektor itu sendiri. So, untuk resultant vektor, saya boleh bagikan kepada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama kita panggil sebagai paralel and anti-paralel, which is selari dan anti-selari. Kemudian kita ada perpendicular, bermaksud dia adalah berserenjang. Kemudian kita ada yang ketiga, kita panggil sebagai special. So, special ni saya just letakkan nama.
saya pun tidak tahu nama dia apa, so saya letakkan dia sebagai special lah. Okay, so kita akan ada paralel, anti-paralel, perpendicular dan juga special. So setiap case ini ataupun setiap keadaan vektor-vektor ini, solution dia adalah unik. Bermaksud solution dia adalah bergantung kepada keadaan vektor-vektor tersebut. So kita akan pergi kepada keadaan yang pertama, di mana dia adalah paralel dan juga anti-paralel. Baik, dekat slide ini kamu akan nampak kita akan ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan kedua dan keadaan yang ketiga. So, apa akan berlaku? Bagaimana kita boleh define sesuatu vectors itu adalah paralel dan juga anti-paralel dengan melihat kita ada dua vektor di sini, which is vector A dan juga vector B. So, daripada dua vektor ini, kita cuba kombinkan menjadi satu. Okay? So, kalau kita perhatikan vektor A ini, dia ke arah kanan, which is ke arah positive X. Vektor B, di mana dia punya panjang arrow sedikit pendek berbanding dengan vektor A, juga menunjukkan ke arah kanan, which is ke arah positive X. So, kita akan cuba gabungkan vektor A dan vektor B menjadi single vektor. So, untuk mencari single vektor ataupun resultant vektor, so, kita akan kira dia punya magnitude dahulu. So, cara mengira magnitude, dia akan menjadi, kita letakkan dia sebagai R. R ini adalah resultant. Sama dengan, okay. Kemudian tadi kita sebut vektor A ini ke arah kanan ataupun ke arah positif X. So, positif X, maka dia akan menjadi positif A. Kemudian tambah dengan, cuba perhatikan vektor B. Vektor B juga ke arah kanan. So, bila ke arah kanan, bermaksud dia akan menjadi positif B. So, jawapan dia akan menjadi simply A plus B. So, ini adalah dia punya magnitude. Dari segi direction, tadi saya sebut resultant vector adalah single vector. Kita combine A dan B menjadi single vector. So, cara melukis single vector tadi, kita boleh lukiskan. So, this is kita punya resultant vector. Okay, nampak dia punya panjang adalah gabungan di antara A dan juga B. Seterusnya kita akan pergi kepada yang kedua. Keadaan lebih kurang sama, cuma pada kali ini vektor B dia menunjukkan ke arah kiri, which is ke arah negative X. So, macam mana kita mau kira dia punya magnitude? So, magnitude bagi resultant vector R sama dengan, dia akan menjadi first kali A. Vektor A sama juga, dia akan ke sebelah kanan. So, dia akan jadi positif A tambah. Okay, so, dia kena tambah jugalah. Kemudian, vektor B. Vektor B sekarang dia ke arah kiri, which is dia adalah arah bertentangan dengan arah vektor A tadi. So, inilah kita panggil sebagai anti-paralel. So, disebabkan itu, vektor B akan menjadi negatif B. So, overall akan menjadi A tolak B. So, macam mana keadaan kita punya resultant vector? Tadi kita tambah dan dia menjadi sama panjang dengan gabungan kedua-dua vektor. Tapi sekarang, untuk vektor R, dia adalah tolak. So, bermaksud panjang A ini akan menjadi kurang. So, therefore, resultant vector, kita boleh lukis dia sebagai single vector,
So mungkin panjang dia lebih kurang begini sahaja. So kita letakkan sebagai R. Okay. So komponen vektor, sorry, resultant vektor R, value dia adalah A tolak B, direction dia ke arah positif X ataupun ke arah kanan. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Untuk yang ketiga ini, situasi soalan dia agak berbeza kerana vektor A dan juga vektor B berada secara menegak. Bermaksud pada paksi Y. Untuk vektor A, dia menunjukkan ke arah atas, which is ke arah positif Y. Dan juga B menunjukkan arah yang sama. Disebabkan itu, kedua-duanya kita panggil sebagai paralel. Walaupun dia berada pada paksi paksi Y. Okay. So, macam mana kita mau kira dia punya resultant? So, untuk kira resultant, maka kita akan letakkan dia menjadi R sama dengan, okay. So, vektor A ke arah atas, which is di arah positif Y. So, dia akan jadi positif A resultant. So, dia mesti tambah. Kemudian, kita punya vektor B. Vektor B juga ke arah positif Y, maka dia akan menjadi positif positif B. Kemudian berapakah value? Okay, so value dia akan menjadi sama dengan A plus B. So itu value kita punya resultant. Dan kita juga mesti lukis kita punya resultant vector, which is kita boleh lukiskan dia adalah satu vektor yang sama panjang dengan A dan B combined together. Okay, dan kita akan label dia sebagai R. Dan direction dia adalah ke arah atas ataupun ke arah positif Y. Kemudian kita pergi kepada situasi yang kedua di mana perpendicular. Bermaksud dalam kes ini, kita akan ada beberapa vektor dan vektor itu adalah perpendicular to each other secara berserenjang. So, serenjang ini kita boleh letakkan keyword dia adalah sebagai 90 darjah. Okay. So, let's say kita tengok pada yang pertama, kita ada vektor A ke arah positif Y dan vektor B ke arah positif X. So, kedua-duanya adalah 90 darjah. So, kita boleh sebut vektor A dan B adalah perpendicular to each other. So, kalau dia adalah perpendicular to each other, dia bukan sama arah macam tadi. So, solution dia akan menjadi berbeza. Kita tidak boleh tambah macam biasa. Okay? Kita tidak boleh tambah macam tadilah. So, macam mana kita mau dapatkan resultant vector bagi vector yang perpendicular macam kes ini. So, first step ialah kita akan cuba untuk ubah kedudukan kita punya vector-vector A dan B. So, apa yang saya maksudkan dengan ubah kedudukan, kita akan lukis balik. So, saya akan start dengan vector B dahulu. So, saya akan lukis vector B. Okay. So, this is vector B. So, vector B ke arah kanan. Kemudian, dekat hujung sini, saya akan sambungkan dengan vector A. So, di sini saya akan sambungkan vector A. Okay, saya akan sambungkan vector A. So, dia terlebih sikit. It's okay. So, dia akan jadi vector vektor A. Okey, bila saya ubah kedudukan dan saya lukis balik, kita akan nampak satu pattern. Pattern yang saya maksudkan ialah vektor ini start daripada sini, dia bergerak ke arah kanan, which is vektor B. Kemudian sambung dengan vektor A, dia sambung pergi ke atas dan berakhir di sini. So tadi kita bermula di sini dan kita berakhir di sini. Maka kita boleh sambungkan line tadi, which is kita boleh sambungkan dia begini. Dan arah dia adalah daripada initial point ke final point.
atau kita boleh kira sebegitu. Dan ini sebenarnya adalah resultant vector kita, which is R. Baik, macam mana kita mau kira magnitude bagi resultant vector R? So, kalau kita perhatikan, sekarang ini kita punya vector A, vector B dan juga R membentuk satu segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak. So, bila dia bersudut tegak, bermaksud kita boleh kira resultant vector R tadi. Okay, resultant vector R tadi menggunakan teorem Pythagoras. So, saya boleh letakkan di sini R sama dengan teorem Pythagoras, which is square root. Kemudian, kita akan masukkan first kali, which is B, vector B sekarang dia ke arah kanan ataupun ke arah positif X, maka kita boleh letakkan dia menjadi positif B. Then, square tambah dengan vector A pula, dia ke arah positif Y. So, dia akan menjadi positif dan masukkan value vector A. Juga adalah square. Baik, sekarang kita sudah dapat dia punya magnitude. Now, this is vector. Vector dia mesti ada magnitude dan juga direction. So, dalam keadaan vector ini perpendicular to each other, resultant vector, okay, direction bagi resultant vector, kita boleh menggunakan angle theta. Di mana angle theta itu selalunya kita akan letakkan between resultant vector R dan juga vector yang berada pada paksi X, which is vector B. Dan kita akan tandakan sebagai theta. So, direction bagi vector R will be represented by nilai theta. So, macam mana kita mau kira nilai theta? So, theta, which is direction of vector R, kita boleh kira menggunakan tangent power of negative 1. Ini boleh tekan dalam kalkulator. Kemudian, kita ada bracket. Okay. Di mana dalam bracket ini, kita akan masukkan nilai sahaja, nilai bagi vector pada paksi Y, which is vector A divided by vector X, which is sekarang adalah vector B. Okay, itu ada cara untuk kita dapatkan resultant vector bagi vector yang perpendicular, di mana kita mengira dia punya value ataupun magnitude dan kita mengira theta sebagai direction. Okay, yang seterusnya kita boleh proceed dengan yang kedua. Okay, so apa yang kita akan buat, kita akan redraw. Okay, so kita akan start dengan kita punya vector B dahulu sebab dia berada pada paksi X, which is paksi negatif X lah. So saya akan lukis ke bawah sedikit. So this is vector B. Okay, kemudian saya akan sambung di hujung tadi, di hujung sini kita punya vector A lah. So that dia akan ada continuity. Okay, dia akan bersambung. So di sini kita akan sambungkan vector A. So, saya lukis vector A. So this is vector A. Baik, kalau kita tengok macam tadi, kita start daripada sini, kita lukis dia ke arah kiri, which is vector B, kemudian dia akan disambung dengan vector A, which is dia akan ke bawah. So di sini akan menjadi final point. This is your initial point, this is final point, which mean kita punya resultant vector akan pergi daripada initial pergi ke final. So arah dia initial to final. Tandakan sebagai resultant vector R. Okay. Baik. So, sekarang ini ketiga-tiga vektor membentuk right angle triangle. So, kita boleh tanda di sini. So, kira macam mana kita mau kira. Kita akan menggunakan equation theorem of Pythagoras. So, dia akan jadi R sama dengan square root. Okay, kita akan start dengan B dahulu. So, B sekarang ke arah kiri kan? So, bila dia ke arah kiri, maka dia akan menjadi negatif B. And then, square tambah
Coba perhatikan kita punya vektor E. Vektor E sekarang ke bawah. So, bila dia ke bawah, dia adalah arah negatif Y. That's why dia akan start dengan negatif dan value dia adalah vektor A itu sendiri. So, dia akan menjadi square. So, ini cara untuk mengira resultant vektor lah. Kemudian, berapa nilai kita punya direction? Direction adalah kita boleh gantikan menggunakan theta. Macam saya sebutkan tadi, theta mestilah di antara resultant vektor dan juga vektor pada paksi X, which dalam case ini adalah vektor B juga. So, kita akan letakkan sebagai theta. Okay. So, macam mana kita mau kira theta sebagai direction? Dia akan menggunakan tangent negative 1. So, kita akan ada bracket. So, kita akan letakkan siapa dahulu? Vektor yang berada pada paksi Y, which is vektor A. Kita akan divide dengan vektor B. So, please make sure kita hanya masukkan dia punya value sahaja. Tidak perlukan positif or negative. So, this is how you find resultant vector for its magnitude and also direction for vector yang perpendicular to each other. Next, kita akan pergi kepada resultant vector. Okay. Resultant vector melibatkan special case. Okay. Kenapa dia adalah special case? Baik, sekarang ini saya bagi contoh kita ada dua vektor di mana kita ada vektor A. Vektor A berada di antara paksi X dan juga paksi Y, positif X dan juga positif Y. Dan vektor B berada di antara paksi negatif X dan juga positif Y. So, soalan juga, contoh juga bagi angle bagi setiap vektor dengan X-axis. Now, kalau kita perhatikan A dan B, dia tidak paralel, dia tidak sama arah. Dan dia juga tidak anti-paralel, which is dia tidaklah berlawanan arah. So, dia bukannya paralel or anti-paralel. Dan dia juga bukannya perpendicular. Kerana nilai angle di sini, nilai angle di antara vektor A dan B bukannya 90 darjah. So, bila kita nampak dalam kes begini, kita boleh declare bahawa vektor A dan B jatuh pada special case. So, untuk kita dapatkan single vector, resultant vector yang combine vektor A dan B, maka kita kena gunakan method untuk special case. Now, untuk kita mulakan method ataupun solution bagi special case ini, okay, cara yang pertama ialah kita akan menggunakan kaedah resolving dahulu. So, first step, kita akan resolve vector. Okay, so kita akan resolve vector. Bermaksud kita akan cari komponen bagi vector A dan juga vector B. Baik, kita pergi pada vektor A dahulu. So, vektor A sekarang berada di antara paksi positif X dan juga positif Y. So, we know that macam tadi kita saya ajarkan tadi. So, kita akan ada satu komponen vektor lukis. Make sure tidak lebih panjang dia. Kemudian, satu lagi di sini. Okay. Kemudian, kita kena tuliskan. Vektor yang ini dia menunjuk ke arah kanan ke arah positif X. So ini adalah vektor A which is X component. Dan yang satu lagi adalah vektor A dan Y component. Okay. So kita akan tulis dahulu value bagi setiap komponen. So, kita akan ada AX dan juga kita ada AY. Okay. So, kita recall kaedah tadi. So, first sekali kita tengok kepada X komponen. X komponen kita sekarang tunjuk ke arah positif X. Maka, kita akan tulis menjadi positif. Kemudian, Y komponen. Y komponen dia ke arah atas which is dia adalah positif. Y, maka dia akan menjadi positif juga. Kemudian kita ada value untuk vektor A.
So since sekarang kita deal dengan angle, kita ada angle sekarang 45 degree, betul? So 45 degree ini dia attach dengan komponen yang mana satu? So 45 degree sekarang attach di antara kita punya vektor A dan juga AX, which is X component. So that's why kenapa kita punya X component akan menjadi cos 45 degree. So untuk Y component, dia akan jadi automatically menjadi sin 45. Okay. So itu kita punya komponen vektor bagi vektor A. Now kita teruskan dengan kita punya vektor B. Vektor B sekarang berada di antara paksi negatif X dan juga paksi positif Y. So di antara in between. So which mean kita boleh lukis jugalah. Okay, so kita akan lukis satu komponen vektor dia adalah yang ini. Dan satu lagi adalah yang ini. So make sure bila lukis itu jangan terlebih panjang lah. Okay. Kemudian kita akan tandakan setiap komponen. Vektor ini dia menunjukkan ke arah negatif X. Bermaksud dia akan menjadi vektor B. Dan dia adalah X komponen. Manakala yang satu lagi dia menunjukkan ke arah positif Y. Bermaksud dia akan menjadi vektor B. Dan dia adalah Y komponen. Okay. So kita akan ada BX, X komponen dan juga BY untuk Y komponen. Kemudian kita akan dapatkan value bagi setiap komponen bagi vektor B. So we have BX dan juga BY. Alright, start dengan BX dulu. BX, dia menunjukkan ke arah negatif X. That's why kita akan letakkan dia sebagai negatif. Untuk Y pula, Y komponen bagi vektor B, dia tunjuk ke arah atas, bermaksud dia adalah positif Y. Dia akan menjadi positif. Kemudian, masukkan vektor B, value bagi vektor B. Next, baru kita akan tentukan siapa akan menjadi sin dan siapa akan menjadi cos. Angle yang diberikan untuk vektor B adalah 20 degree. 20 degree ini attach di antara vektor B dan juga BX, which is X komponen. Bermaksud, X komponen kita akan menjadi cos, which is cos 20 degree. Dan Y akan automatic menjadi sin 20 degree. So, ini adalah kita punya resolving vector. Di mana setiap vektor-vektor tadi, which is vektor A dan B, kita akan pecahkan dia menjadi komponen vektor X dan juga Y. Baik, kemudian apa kita akan buat? Daripada resolving vektor, kita akan pergi kepada yang kedua. Di mana yang kedua ini, saya sebut dia, kita akan masukkan ke semua value tadi ke dalam table. Okey, ke dalam table. So, table ini kita boleh letakkan bentuk dia beginilah. Okay, di mana table ini di sebelah kiri sekali ialah bahagian vektor. Di tengah-tengah adalah bahagian X komponen. Dan di sebelah sini adalah Y komponen. Okay, so, kita cuba isikan. So, first kali kita ada vektor A tadi. Kita ada vektor A. So, kita akan letakkan dia sebagai A lah. Vektor A. Kemudian kita ada vektor B. Sorry, kita gunakan kali biru. Vektor B. Okey. Kita akan masukkan setiap komponen bagi setiap vektor. Okey, cuba kita tengokkan kepada vektor A, X komponen dan Y komponen. So kita semak balik macam tadi. Okey, tengok sini. So, untuk X komponen, kita ada dia adalah positif A cos 45 degree. Dan, untuk kita punya Y komponen, dia adalah positif A sin 45 degree.
Kemudian kita ada vektor B di mana x komponen bagi vektor B adalah negatif B cos 20 degree dan untuk y komponen dia adalah positif B sin 20 degree. Okey. So dalam nota yang saya bagi, kita sebenarnya dibagi value. Kita dibagi value ya. Di mana vektor A disebut vektor A adalah 50 dan vektor B adalah 20. So since kita sudah dibagi nilai ataupun value bagi setiap vektor, dan kita boleh kira terus menggunakan kalkulator. So kalau saya masukkan di sini, saya kira gunakan kalkulator, saya akan dapat positif 35.36 untuk x komponen. Kemudian saya akan dapat di sini juga benda yang sama, which is positif 35.36. Okay, saya letakkan 2 decimal point. Kemudian dekat vektor B, bila saya kira, saya akan dapat, okay, masukkan nilai 20 ini ke dalam B, saya akan dapat negatif 18.80. Sebelah sini saya akan dapat positif 6.84. Okey. Kemudian sekarang ini kita sudah masukkan kedua-dua vektor. Kita sudah masukkan vektor A dan vektor B beserta dengan komponen masing-masing. So untuk ruangan di bawah ini kita akan gunakan sum ataupun kita akan tambah. So saya letakkan simbol sum. Okey, lebih kuranglah. So sum, so saya akan letakkan di sini sum. So sum ini adalah untuk x komponen. So kita akan tambah 35.36 tambah dengan negatif 18.80 lah. So x dia, okey, sama dengan, dia akan jadi 35.36. Kemudian kita akan tambahlah. So kita akan tambah. So untuk kita punya vektor B, x komponen dia adalah, dia akan jadi negatif 18.80. Dan untuk y, okay, sum of y, dia akan menjadi positif 35.36 tambah dengan positif 6.84. Okey, kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat sum untuk x, kita akan dapat dia menjadi positif 16.56. Dan untuk y, kita akan dapat positif 42.20. Okay, so sekarang kita dapat nilai kesemuanya. Kita ada nilai komponen, okay, kedua-dua vektor, dan juga kita ada hasil tambah setiap komponen bagi setiap vektor. So next, apa kita akan buat? So kita akan gunakan value-value ini untuk kita teruskan kita punya analisis lah. Okay, so kita akan pergi. So kita akan pergi kepada the final part, di mana saya boleh tulis balik tadi, di sini adalah positif 16.56 dan di sini adalah positif 42.20. Okay, so apa akan berlaku sekarang? Ialah kita akan cuba lukis triangle. Okay, so yang ketiga ini kita akan cuba hindia adalah key, which is kita akan lukis triangle. Okay, kita akan try lukis triangle lah. Okay, baik. Kalau kita tengok di sini, dia sebut sum of x component adalah positif. Kalau kita recall balik, positif untuk x, dia tunjuk arah mana? Positif x tunjuk ke arah k.
kanan ataupun ke arah positif x. So, dia akan tunjuk ke arah kanan. So, saya lukis begini. Dan ini adalah sum of x. Okay, punya vektor. Kemudian kita akan sambung di hujung sini. Y pula positif. So, y positif dia akan tunjuk ke arah atas ataupun ke arah positif y. So, dia akan tunjuk sambung di sini. Sambung di atas. So, this is kita punya sum of y tadi. Baik. So, kalau kita tengok pada solution yang saya buat, sebenarnya dia adalah lebih kurang macam kalau kita ada dua vektor yang perpendicular. Betul? Dia adalah perpendicular. So, apa yang seterusnya kita akan buat? Kita akan lukis dia punya resultant vector. Which is resultant vector? Kita akan tadi, kita start daripada sini. Ke kanan. Kita ke atas. So, dia akan end di sini. Bermaksud kita punya resultant vector akan mula daripada sini. Naik ke atas. So, arah dia ke sana. Dan ini kita tandakan sebagai resultant vector. Okey. Kita ingat balik, macam mana kita mau kira R? Now, sekarang ini ketiga-tiga vektor berada dalam satu right angle triangle. So, kita boleh kira kita punya R tadi. Okay, so R resultant vector sama dengan square root. Okay, first kali kita ada nilai bagi X lah kita masukkan. So, berapa nilai X tadi? Dia akan jadi positive 16.56. So, dia akan menjadi square. Tambah yang Y pula adalah 42. So, positive 42.20. And then, this will be again square. So, bila kita kira kalkulator, kita akan dapat nilai R ini adalah 45. Okay. 45.33. So, tidak perlu masukkan sign lah. Okay. So, dapat dia punya nilai magnitude bagi resultant vector R. Kemudian, kita mau cari dia punya direction which is theta. So, theta ini di mana? Theta ini kita akan lukis sama juga macam tadi. Dia adalah between resultant vector R dan juga X vector. So, that is your theta. So, untuk okay, so divide. So, masukkan Y dahulu, which is 42.20 dan X adalah 16.56. Okay, so kita akan dapat nilai theta itu adalah 68.57 degree. So, untuk kira ini, pastikan kalkulator dalam mod degree. Okay, jangan gunakan mod radian. So, itu adalah cara untuk dapatkan resultant vector bagi special case. So, dia agak panjang. Dia melibatkan beberapa kaedah yang kita sudah belajar sebelum ini. Baik, sebelum kita habis, saya ingin bawa kepada yang terakhir, iaitu di bahagian sini. Contohnya, selepas kita masukkan table dan kita kira berapakah nilai sum of x dan sum of y, kita dapati value dia begini. Sebagai contoh, kita punya sum of x adalah kosong dan sum of y kita adalah positif 2. For example, contoh. Now, after kita dapat value ini, kita akan diminta untuk buat the final step, which is kita akan lukis triangle, okay, triangle menggunakan kita punya value untuk x dan juga y. Okay, cuba kita lukis triangle. First kali kita akan mulakan dengan x. Disebut x adalah kosong. So, x kosong dia pergi mana? Dia tidak ke kanan, tidak ke kiri, atas ataupun bawah. So, dia akan stay sebagai point. Kemudian kita sambung dengan y, disebut positif 2. Y positif 2 ke arah mana? Y positif bermaksud dia akan pergi ke arah atas lah. Okay. So, ini kita akan letakkan sebagai vektor
sum of y. Jadi sekarang, kalau ikutkan, selepas kita lukis triangle, kita akan kira menggunakan teorem Pythagoras. But somehow, lukisan kita tidak menjadi triangle. So, perlu tidak kita buat ataupun kita kira menggunakan teorem Pythagoras? Tidak perlu. So, dalam kes yang ini, disebabkan kita hanya ada satu vektor sahaja, bermaksud vektor inilah akan menjadi kita punya resultant vektor. So, berapa nilai R kita? Nilai R kita adalah 2. Dari segi direction, kita tidak boleh gunakan angle theta sebab tidak ada triangle. So, kita tengok balik kita punya vektor y tadi. Dia tunjuk arah mana? Ke arah A, atas. So, kita akan sebut direction dia akan to upward ataupun kita boleh sebut towards positive y axis. Okay. So, itu. Ataupun kes yang kedua, kita mungkin dapat dekat x ataupun sum of x component dia adalah positif 2 dan y menjadi kosong. Ha, ini akan berlaku kemungkinan. So, apa akan berlaku? Kita akan cuba lukis jugalah. Okay. So, kita akan start dengan x dahulu. Okay. X kita adalah positif 2. So, x positif bermaksud dia akan ke arah ke kanan. So, dia akan lukis ke arah kanan. So, kita lukis dahulu ke arah kanan, which is dia adalah sum of x vector, which is 2 lah. Sampai hujung sini, okay, kita akan sambung lah. Sampai hujung sini, kita akan sambung dengan y. However, y kita kosong. So, this vector is not going anywhere, so dia akan stay di sana lah. So, which mean kita akan dapat bentuk begini. Now, kita expect kita akan dapat triangle, tapi kita akan dapat satu vektor saja, so kita tidak boleh perform teorem Pythagoras. Bila kita tidak dapat buat teorem Pythagoras, then kita akan assume bahawa this is our resultant vector. Okay, so berapa nilai resultant vector kita? Nilai, so kita tidak akan masukkan sign, sebab sign itu adalah dia punya direction. So R ini akan menjadi 2. Dari segi direction, kita boleh bagi tahu kita punya vektor x, which is kita punya resultant, ke arah kanan. Ke arah kanan itu adalah ke arah positif x-axis. So, that is the solution untuk kita punya soalan ataupun keadaan melibatkan vektor. So, tadi kita tahu, kita sudah pun belajar bahawa vektor ini kita boleh wakilkan dengan arrow. Okay, dia boleh bertentangan, dia boleh sama arah. Dan kita juga belajar dua kaedah analisis bagi vektor. Satu kita panggil sebagai resolving vector, di mana resolving vector kita tukarkan satu vektor kepada komponen, beberapa komponen, which is komponen x dan juga y. Kemudian last kali, kita belajar macam mana kita membuat resultant vector. Dalam resultant vector, kita cuba combinekan beberapa vektor menjadi single vector. Okay. Kemudian cara kita combine itu melibatkan beberapa case lah. So, kita kena analisis dahulu case dia yang mana satu, then baru kita akan buat solution. Hopefully, that will help you. Saya rasa itu saja untuk sesi kita pada kali ini. Okay, sehingga bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and enjoy your day. Bye.